Udah lo udah aman. Ya udah Aisyah, kamu sama Sita ya. Aku pulang naik motor. Hati-hati, Pak. Lo cerita sama gue, kenapa bisa dikejar-kejar warga kayak gitu? Mas, aku bodoh banget. Mas, aku bener-bener bodoh, Mas. Aku gak kontrol tindakan aku, akhirnya Mas Dimas curiga sama aku. Aku gak ngerti gimana caranya, tapi akhirnya Mas Dimas ngeliat wajahnya Juna. Maafin aku, Mas. Maafin aku gak ikutin kata-kata kamu, aku bener-bener minta maaf, Mas. Terus Dimas tanya apa aja sama lo? Mas Dimas sempat nanya sama aku, katanya aku nemuin Juna di mana. Aku bilang aku temuin Juna di tengah jalan, tapi dia nggak percaya karena yang dia tahu Juna itu sempat diculik sama komplotan penjahat dan Mas Dimas khawat Juna sama Mbak Natasha. Mas Dimas cek aku segala macam, aku bener-bener ke pojok banget dan akhirnya aku bawa Juna langsung kabur. Mas, aku bener-bener takut banget kalau Mas Dimas ambil Juna. Ya, udah lo tenang dulu, duduk yuk. Lo tenang aja sekarang, udah aman. Ya, gue ambil minum ya. Nih, minum dulu ya, biar lo tenang. Syukurlah lo gak kenapa-napa, Aisyah. Gue khawatir banget lo tuh takut kenapa-napa. Mas Yati ya? Yaudah kalau gitu kita pulang ya, Mas. Tunggu. Ada kotoran. Tadi Dimas bicara soal bayi yang diculik. Maksud omongan Dimas apa ya? Dulu itu kan Aisyah curiga kalau Jamila yang culik anak dia. Dan dia bilang disuruh Bianca. Aisyah! Kamu mau tahu bayi kamu ada di mana? Itu ada sama Bianca. Berarti dari awal Bianca memang ada kaitannya sama hilangnya Juna. Jangan-jangan dari awal memang semua ini ulah Bianca. Karena awalnya kan bayi Aisyah dikira meninggal, tapi kenyataannya masih hidup. Berarti pasti ada yang menukar Juna dengan bayi yang udah meninggal itu sesaat setelah dia dilahirkan. Waalaikumsalam, Aisyah. Ada apa? Iya, kenapa Aisyah nangis gini? Bu, aku mau langsung ke kamar ya. Ada apa sih, Akbar? Nasetia?
Tadi Dimas telepon Aisyah, Bu. Pak. Minta Aisyah datang ke rumah Dimas untuk merawat Fadil. Karena Dimasnya mau meeting katanya. Tapi kan Juna juga gak bisa tinggal sama Aisyah. Nangis terus, Bu. Makanya Aisyah bawa Juna ke rumah Dimas juga. Tapi kata Aisyah, Dimas kenalin Juna. Karena dulu Dimas pernah ngerawat Juna. Kurang tahu cerita detailnya seperti apa. Yang jelas Dimas kenal sama Juna. Tasnya mana ini? Baru aku mau telepon lagi. Kenapa, Mas? Nat, tadi kan Aisyah ke rumah aku. Dia bawa bayi. Dan kamu tahu, bayi itu adalah bayi yang pernah kita rawat. Kamu ingat gak? Bayi yang pernah diculik sama Bu Darsi. Yang di aku kalau itu adalah cucunya. Kamu ingat kan? Astaga. Jadi Aisyah datang ke sini bawa bayi itu. Bodoh banget sih dia. Gak mungkin lah, Mas. Mungkin mirip aja kali. Kan waktu itu orang tuanya ngambil sendiri sama kita. Temenin polisi lagi. Mana mungkin itu bayi yang sama? Natasha, aku gak mungkin salah. Kita merawat bayi itu lama loh. Aku juga sayang sama dia, aku ingat wajahnya. Makanya sekarang aku mau cari identitas orang tuanya. Aku mau cari mereka yang waktu itu ngambil bayi di apartemen aku kan. Yang ngaku-ngaku mereka adalah orang tua kandungnya. Aku curiga Aisyah ini stres. Terus dia mengambil bayi orang lain. Kan kasihan orang tua kandungnya. Aisyah gak mungkin kayak gitu. Mungkin aja, Natasha. Aisyah bilangnya nemuin bayi itu di tengah jalan. Kan gak mungkin. Orang jelas-jelas orang tuanya mengambil bayi itu di apartemen aku. Bisa gawat kalau Mas Dimas selidiki. Bisa-bisa nanti ketahuan bahwa Juna adalah anak kandungnya. Ya udah, Natasha. Kamu di sini, aku titip Fadil ya. Aku mau langsung segera ke kantor polisi untuk mencari identitas orang tua yang mengaku bayi itu. Tapi Mas, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku. Aduh, gimana ini? Gimana kalau kebongkar semuanya? Jadi Dimas malah mau ke polisi. Aduh, gimana ini? Aku harus kasih tahu Bianca. Dimas makin curiga dan mau cari tahu lebih dalam lagi. Oke. Aku kalau gitu harus tahu Bianca. Aku harus kasih tahu. Kacau ini. Gawat. Bianca, kamu tahu? Dimas, ya. Dimas mau cari tahu soal orang tua bayi itu. Yang benar, Ma. Sekarang Mas Dimas mau cari tahu siapa orang tua sebenarnya dari anak itu. I-
Iya, itu juga. Aduh, mama jadi bingung deh. Nih ya, nih. Yang pasti ya, kamu dengar baik-baiknya. Katanya, mereka itu ngambil bayi dari apartemennya Dimas. Nih, pasti. Mereka itu orang tua palsunya si bayi itu kan, si Arjuna itu kan. Hah? Jangan-jangan itu orang bayaran kamu.